أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الذين صفوا رسائل الأنبياء والمرسلين من قبلك وبعد، وإذا إن شاء الله خلقنا أسلاكم إلى جميع المسلمين والمسلمات، مني والمنات، أحياء والأموات. فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم افتح علينا كتابك من شر ما خلقنا وحدك من المحسنين، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين ولا تضلنا من سبيلك يا مستقيم. اللهم ارزقنا من نفع من نبي رمضان سمع لك القويل وزنا ما ارزقنا فهما نبي ياسر والقران الكريم وتميم به الخير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم العزيز الليم. على ذا كل حرف في بغته لا بديل من الله الدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. اللهم افتح علينا وافتح على بيتك وشرتك لك من سنة يزال المكرم. اللهم يا من أقلل الأمور كلها بده لا هي يجعل من كله يا فتاح علي افتح علينا فتحا قريبا. اللهم أنت أغفرني لا تغفرني أعطني أعطينا رحمتك وما بركتك وبأدخل مدخل سيدكم وأخرج أني مخل سيدكم جعلني من كسف العسرة. صلى الله على سيدنا محمد عليه السلام الحميد والعامين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله شكرا kita ya ta'ala kita dapat meneruskan lagi daurah tabi anatun nabi nahid ila ilmin faraid. Kita sambung semalam insyaAllah pada muka surat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'unuhi wa minah fidarani amin ya rabbal alamin. Fabil jihatu fabil jihati taqdimu suma biqurbihi wabadahuma taqdimu bilkuwati ja'ala. Fabijihati taqdimu thumma fabijihati taqdimu. Sambung semalam . Fabijihati taqdimu. Maka dengan pihak itu taqdimu. Dengan pihak lah didahulukan. Jadi maknanya kita bincang sekarang tentang masalah hijab kan. Bab hijab ni dia dibinakan atas apa? Macam mana boleh didahulukan? Kan ada terutan-terutan dalam hijab tu, dalam jadual hijab. Di mana ulama' dapat, apakah asas disusun cara begitu rupa? Jadi, ni kata ni kaedah dia. Itu fabil jihati taqdimu. Dengan pihak itu, dengan pihak takdimu didahulukan. Maknanya pertama sekali didahulukan pihak jihah. Tidak lepas dah semalam. Pihak-pihak yang didahulukan. Yang jadi kebapaan, keanakan itu. Itu semua panggil pihak-pihak yang didahulukan. Yang sikit semalam dimula dengan al-bunuwah anak, kemudian al-ubuwah bapa, al-jududah datuk nenek, al-ukhuwah kemudian pihak ukhuwah saudara, kemudian tuma banul ukhuwah banu ukhuwah maknanya anak saudara, kemudian al-umumah pakcik, tuma al-walak kemudian
Walak suman baitul mal. Kemudian baitul mal. Last kali. Baitul mal kalau apa? Kalau muntaziman. Kalau baitul mal tu tersusun. Teratur. Tapi kata ulama sudah apa, putus asa dah daripada tersusunnya baitul mal zaman dulu lagi. Hingga bila sampailah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Memang nak kata baitul mal hakikatnya sebenarnya sekarang ni tidak tidak teratur. Jadi yalah, kita tengok pun banyak yang tak dapat, yang sepatutnya dapat tak dapat. Jadi sudah tak teratur lah sekarang. Jadi kemudian baitul mal tu kalau muntaziman, kalau tersusun, kemudian dikembalikan atas ashabil furud, diratkan di atas orang yang menerima fardu lepas pada baitul mal. Tapi kecuali zaujain, ada zaujain kecuali suami isteri. Kemudian apa, lepas tu kalau tak ada juga zawul arham, lepas tu baru dapat pada zawul arham. Yang terakhir sekali masalihul muslimin, dapat pada masalih muslimin, maksudnya gunakan wang pesaka tu atau pesaka tu untuk kegunaan kemaslahatan orang muslim. Itu dari segi panggil jihad. Kemudian summa biqurbihi, kemudian dengan hampirnya. Hampirnya. Hampirnya seoranglah ya, tu waris tu. Waris yang hampir yang dapat pusaka. Maksudnya hampir macam mana? Maksudnya lepas pada pihak tadi, tengok mana hampir pula. Kalau bersamaan pihak, mana yang paling hampir dengan mayat. Maksudnya yang hampir darjat. Tu. Maksudnya ni, inna sahibal darajati al-qaribati. Bainkan ada infan. Tukut dima ala janibil jihati. Maksudnya pihak yang hampir, walaupun dia do'af, lepas ni dia ada bil kuah dengan kekuatan. Jadi yang korobat, yang lebih hampir pada mayat, walaupun dia tu do'af, dia tak kuat. Sebab kuat ni, kekuah ni akan datang. Lepas ni yang ketiga, yang kedua kurbah, kurbihi, dengan hampirnya pada si mayat tu. Jadi yang hampir walaupun dia do'af, itu didahulukan di atas didahulukanlah di atas pihak yang jauh. Maksudnya yang hampir didahulukan daripada pihak yang jauh, hampir dengan mayat. Kalau yang hampir dengan mayat, didahulukan daripada yang jauh daripada mayat. Walaupun yang jauh tu kawian, walaupun yang jauh tu kuat. Nanti akan datang apa maksud doa yang kuat tu. Jadi contohnya apa, didahulukan al-ibnu ala ibni-ibni. Didahulukan cucu di atas, cucu pula. Didahulukan ibnu, anak lelaki di atas ibnu ibni. Didahulukan anak lelaki di atas cucu. Sebab cucu lebih jauh daripada anak lelaki. Didahulukan anak lelaki. Contohnya. Walaupun jauh. Boleh lihat ya. Itu contohlah. Itu yang hampir dengan mayat. Kemudian wabak dan huma, dan kemudian lepas kepada keduanya. Kemudian lepas pada tak dengan pada jihah, pihak dan kurbah. Lagi nak itibarkan apa pula? Yang sekali diiktibarkan bil kuwati, dengan kekuatan. Kuah. Jadi apa maksud kuah? Kekuatan ni. Jadi maksud kuah ni didahulukan apa? Kalau kuah didahulukan, kuah ni maknanya dia macam ni, faman adalah biqarabatai ni al bil abi wal ummi qawiyah. Itu kaedah kita lah. Maknanya faman adalah biqarabatai ni,
siapa waris yang berhubung dengan mayat dengan dua korobat. Format adalah bi korobataini. Maksud korobat apa? Ai bil abi wal um. Yang berhubung dengan abi dengan um, dengan bapa dan ibu. Itu qawiyah, itu ialah kuat. Itu namanya kuat. Dia kuat fayuqaddamu ala da'ifi, maka didahulukan atas yang da'if. Yang kuat didahulukan atas da'if. Apa maksud yang da'if? Wahua da'if tu zu, wahua da'if zu al-qarabati al-wahidati, yang bermakna kerabat yang satu. Yang da'if tu maknanya kerabat satu. Dia sama ada belah ibu saja ke, belah bapa saja. Tu maksud yang da'if. Macam aku li abin, aku li umin, banding dengan aku syakik. Itu lebih, maksudnya syakik dia dua pihak tu lebih kuat. Tu cantiklah. Format adalah bi korobatai ni, bahasa apa berhubung dengan dua korobat, ai bil bil abi wa umi, dengan bapa dan ibu. Itu qawiyah, tu kuat je. Ataupun qawiyun, qawiyah okey. Fa yuqaddamu ala da'ifi, maka dia lakukan atas yang da'if. Apa maksud da'if? Wahuwa da'if zul karabatil wahidati, orang yang mempunyai waris ada satu saja kerabat, satu kerabat saja, namanya da'if. Ija'ala, jadikanlah olehmu, ija'ala, jadikanlah. Tu nak melengkapkan tak baik. Boleh tu kemudian hukum infiradil warasati wajitima'ihim wa ma tabi'ahu. Sebenarnya hukum firadi warasati, hukum tertunggal warasah, waris-waris ni, wajitima'ihim, dah berhimpun mereka tu al-warasah, waris-waris, wa ma tabi'ahu, dan barang hukum yang mengikuti nya, hukum yang mengikutinya, hukum infirad ni atau infirad warasah wa ijtimahim, apakah perkara yang berkaitan lah dengan kata waris seorang ataupun berhimpun waris ataupun ketunggalan waris. Sin tanya ada soalan, ma huwal hukmu idzan farada ahadul warasati dhukuri. Ini satu soalan. Ma huwal hukmu, apakah itu hukum? Apakah hukum idzan farada ahadu warasati, apabila tertunggallah oleh salah satu daripada waris al-zukuri, waris-waris al-zukuri, waris-waris lelaki. Seorang je tinggal waris lelaki. Apa kata Jim? Hal dah jawab ni, satu jawapan. Zalika soal, pada kita soalan. Al-hukmu annahu yarisu jami'al mali ta'siban illa zawjah falahu farduhu faqad wa illa ahu minal ummi fayakhuduhu fardan waraddan. Kata al-hukmu, hukum ni kalau seorang je, satu pada waris-waris lelaki ni tinggal seorang. Bapa je tinggal contohnya. Anak je ada. Akhun, saudara lelaki saja. Syakib contohnya. Seorang je pada banyak-banyak waris lelaki yang lelaki yang berapa tu? Pada banyak-banyak lelaki yang 12 orang waris. Yang 12 orang tu semua 19 orang waris, 12 lelaki-lelaki, 7 perempuan kan. Yang antara 12 tu seorang je ada. Jadi yaris tu jami'al mali, yaris semua tak ada, yang meninggal lah semua. Saya mendapat pesaka lah, mewarisi lah ahad tu, seorang tu jami'al mali, akan sekalian sekalian harta pusaka. Dia dapat semua harta pada dia seorang-seorang. Memang kesianlah dia, tak ada kerabat dah semua, tak ada. Dia lah panilas. Taksiban ala sabili taksib, dia dapat atas jalan taksib, menghabisi pusaka.
Bukan jalan fardu. Maksudnya bukan jalan fardu lah. Dia dapat atas jalan pesaka. Habis. Semua dia ambil. Harta pesaka tu. Illa zaujah. Menaikan suami. Suami. Laki juga. Tapi suami je tak ambil atas jalan taksib. Falahu farduhu. Maka baginya azaj. Farduhu. Fardunya. Farduhu. Fardu apa tu? Fakwat. Fardunya zauj lah. Fardu je zauj tu. Jadi dia dapat apa? Satu per. Kalau tak ada apa, anak semua tak ada. Satu per. Dua. Right? Satu per dua. Kalau dia anak, satu per empat. Waris. Okay, dapat satu per dua je. Fakwat sahaja. Faduhu fakot. Duna rot. Fakot duna. Duna rot dihi. Tidak rot. Tidak atas jalan rot. Mereka akan datang jalan. Maka besar kata jalan rot. Wa illa akhu. Wa illa akhu. Mila umi. Dan kecuali. Al akhu mila umi. Saudara lelaki. Seibu. Saudara lelaki seibu. Faya khudhu fardan wa raddan. Maka mengambillah aku. Mila saudara si ibu ni. Dia ambil apa akan. Faya khudhu mengambil akan almal. Itu fardan. Wa raddan. Atas jalan ala sabili fardi. Atas jalan fardu. Ini dapat ada bahagian yang dah tetap lah. Satu per dua ke. Satu berapa. Wa raddan dan juga atas jalan. Atas jalan rod. Al-akh minal saudara lelaki seibu. Dia akan dapat apa? Satu per enam. Satu per enam kalau dia seorang. Satu per tiga kalau dua orang atau lebih. Kan dapat satu per enam. Dan juga atas mana tu atas jalan fardu. Dapat juga atas jalan rod. Ni masalah rod. Kalau yang dah pernah belajar. Tak apalah kan. Dah faham lah rasa. Tapi nak cerita rod ni panjang pula. Saya ringkasnya rod ni apa. Rod tu. Membalikkan. Atau mengembalikan. Tu ada yang kita. Secara mestika. Membalikkan atau mengembalikan. Maksudnya apa dalam ilmu ni. Mengurangkan atau mengecilkan bilangan pada asal masalah. Mengurangkan atau mengecilkan bilangan pada asal masalah dan menambahkan pendapatan ahli fardu. Menambahkan pendapatan ahli fardu. Maksudnya kembali pada kembali pada ahli fardu tu. Tu bila apa? Bila tak teratur lah baitul mal. Baik contoh lah. Ya. Lukis. Kecil tak? Kecil ke nak besar? Besar sikit lah. Okay. Nanti. Mana dia?
Baik, contoh macam mana? Rod. Atau jalan rod, contoh akhun di Umin. Ada seorang akhun di Umin. Okey, tadi kata tinggal seorang eh. Akhun di Umin. Lah. Dia seorang, bila seorang makan apa? Aku ni Umin, 1/6. Sekarang dia seorang tinggal, maka dia makan semua. Dia makan semua. Dia dah nak selesai kan? Ni sepatutnya ada baitul mal. Tapi sekarang ni baitul mal tidak teratur. Kita buat ni baki lah. Sebab ni 1/6 je dia makan. Dia maknanya mesti ada lebih 5/6. 5/6 tu nak letak mana? Patutnya tak baik batu mal. Tapi bila batu mal tak teratur, nak kembalikan pada dia balik. Dia dapat makan balik. Jadi dia 1/6. Di 6 ni atas. Jadi 6 bagi 6 1. Asal dia dapat 1, bakinya 5 kan. Okay, sekarang nak rod. Masalah rod. Nak kembalikan kepada dia balik. Jadi masalah 5 ni. Daripada 6 asalnya 6 ni 6 kan 6 kembalikan 2 tu balik kepada dia 5 tu 2 lah 5 jadi ni 6 6 ke lepas tu 5 ni kita naik atas asalnya tadi 1 kan jadi 5 ni kembali pada aku ni Abin. Dia Umin. So, 1 campur 5. Ni rod kembalikan. Dah tak ada orang nak makan. Dapat ke dia lah balik. Untung lah dia. Ni nak atas ni. Jadi dapat apa? Dapat. Saya dapat 6/6. 6/6. Bila 6 bagi 6 sama dengan apa? 1 lah. Saya ni ialah 1. Dia dapat 1 lah. 1. Z1. Maksudnya dia dapat semua lah maknanya. Kata 1 je. 1 daripada 1 bahagian. Semua. Itu je rod. Ya, yeah. Faham insyaAllah. Yang lain-lain tu apa? Tidur ke? Kerja kot. Mungkin kerja tak. Petang. Lepas tu. Best itu. Seterusnya. Tu kata atas jalan. Padu dan rot. Sin. Nampak tadi. Kena share. Ini skin tadi. Tak payah, tak apa. Skin tadi. Kena tengok balik. Sebab macam tu lah. Macam-macam. Okay. Serang seterusnya. Sin. Wama huwal hukmu idzan faradat ihdan nisa'i al-warisati. Wama huwal hukmu, apakah itu hukum idzan faradat, apabila tertunggallah oleh ihdan nisa'i, oleh satu salah seorang daripada perempuan al-warisati yang mewarisi.
Perempuan yang mewarisi. Jadi kalau tinggal seorang je perempuan, daripada 9 yang waris mewarisi pusaka tu tinggal seorang. Jim, apa jawab ya? Al-hukmu annaha ta'khudhu jami'al mali fardan wa raddan. Al-hukmu, boleh hukumnya ialah annaha, bahawasanya ihda nisa itu, ta'khudhu jami'al mali, mengambillah ia akan sekalian harta. Dia pun dapat juga harta semua. Atas jalan fardan, atas jalan fardu. Wa raddan juga, dan juga di atas jalan rad. Pun dapat kat atas jalan rod itu. Tapi bagi saya rod ni, dia telah dia di negeri yang tak teratur kan, Baitul Mal. Tapi maksudnya memang soalan nak kata yang terus cerita rod kan, mungkin dah memang dah anggap tak teratur lah Baitul Mal. Illa zauj, kata fardun wa rodan, atas jalan fardu dan rod. Fardu je dapat. Maksudnya tak semestilah rod, tengoklah kalau Baitul Mal ada, kembali Baitul Mal. Maksudnya dia boleh dapat juga atas jalan rod. Boleh dapatkan jalan rod. Jadi kalau fardu apa contohnya, bintun. Kalau seorang je tinggal, tak ada semua waris, tinggal anak perempuan je ada, ibu ke, kakak, nenek, semualah tok cik, apa semualah, tak ada. Tinggal anak. Jadi anak je, dia dapat fardu 1/2. 1/2. Dan juga dah boleh dapat rod. Kalau tak ada dah, matumah semua tak tahu tu, boleh juga dia dapat atas jalan rod. Dapat semua, satu persatu. Illa zaujata, melainkan zauja, isteri tidak. Mana dia tak dapat jalan rod. Falaha, maka baginya azaujah itu farduha, fardunya azaujah dapat ke fardunya. Kalau semua tak ada, tengoklah dia ada anak anak lelaki ke, forum waris ke, tak ada. Tadi pun isteri, suami samalah, suami. Kalau ada, kalau tak ada forum waris, tak ada anak cicit, anak cucu, dapat 1/2. Kalau ada, 1/4. Zaujah, kalau tak ada forum waris, 1/4 kan. Kalau ada forum waris, 1/8. Tengoklah, kalau dia dapat fardu je lah, 1/4 ke, 1/8. Kau ada anak lelaki kan, ni kata perempuan. Jadi wama zada, dia dapat fardunya dan 1/4 ataupun 1/8. Tapi ni macam masalah dah tak ada dah ni, tinggal je seorang semua. Okay, okay. Wama zada fali zawi arhami semua li baitil mal. Sebab tadi kalau masalah masalah apa, yang lain pada isteri, kalau lain pada isteri, anak ke semua, dia boleh dapat atas jalan rod. Maksudnya dia boleh dapat balik semua pusaka tu. Tapi kalau suami isteri, tak boleh jalan rod. Bila tak boleh jalan rod, fama zada fali zawil arham, maka yang lebih, maka itu bagi zawil arham, dapat pada zawil arham semua li baitil mal, kemudian bagi baitul mal. Katakan dia makan 1/4, maksudnya dia mesti ada baki 3/4. 3/4 tu bagi siapa? Bagi Zawil Arham. Kemudian kalau Zawil Arham pun tak ada, bagi Baitul Mal. Kenalan bagi Zawil Arham. Zawil Arham ni adalah kerabat yang lain, kerabat yang tidak mewarisi. Kerabat yang, kerabat juga, tapi dia tak makan pusaka. Daripada 19 orang tu, tu panggil Zawil Arham. Dia ada berapa Zawil Arham? Ada lelaki ada 7 orang, pihak perempuan ada 7 orang juga Zawil Arham. Lelaki tu siapa? Ibnu Bintin, satu. Ibnu Bintin kan, anak cucu bagi anak perempuan. Anak perempuannya, anak cucu bagi anak perempuan, Ibnu Bintin.
Lagi Ibnu Akhin di Ummin. Ibnu Akhin di Ummin. Lagi Ibnu Ukhtin. Yang ketiga Ibnu Ukhtin. Anak lelaki bagi saudara perempuan. Lagi yang keempat Amun di Ummin. Amun di Ummin. Yang pakcik kan, yang adik-adik seibu saja. Yang kelima Ibnu Amin di Ummin, anak dia Ibnu Amin di Ummin. Yang keenam Jadun binti Bali Ummi. Jadun datuk daripada pihak ibu. Datuk lelaki daripada pihak ibu tak dapat. Datuk ni dapat pusaka belah lelaki. Datuk bapa datuk moyang yang belah lelaki tu yang dapat. Jadi perempuan je. Tak ada. Bapa bagi ibu, datuk belah mak tak dapat. Tu panggil Zawi Arham. Dan juga Khal. And Khal. Khalun. Maksudnya bapa saudara sebelah ibu. Tak dapat juga. Pihak perempuan apa? Ammatun. Yang tak dapat tu. Yang ni Zawi Arham siapa? Ammatun. Nama Ammah. Pakcik. Cara ni lah mak saudara belah apa. Ammatun. Kemudian Khalatun. Mak saya belah ibu. Yang ketiga Bintu Bintin. Bintu Bintin. Bintu Bintin. Anak cucu perempuan bagi anak perempuan. Daripada anak perempuan. Yang keempat apa? Ummu Jadin Sakritin. Ummu Jadin Sakritin. Ibu pada datuk lelaki. Itu panggil maknanya ibu bagi kepada datuk lelaki. Datuk lelaki punya ibu. Buat je bila ada hubung perempuan je. Tak dapat. Bila nenek, bapa datuk ni lelaki je. Kalau bila belah perempuan, datuk mak dia. Tu tak panggil ibu kepada datuk lelaki. Ummu Jadin Sakritin. Yang Google. Yang kelima apa? Bintu Amin. Bintu Amin. Anak perempuan bagi bapa saudara tu. Sepupu je. Sepupu perempuan. Yang ketiga, yang keenam Bintu Akhin. Bintu Akhin. Anak perempuan bagi saudara lelaki, seibu siapa. Anak saudara, anak buah. Bintu Akhin. Yang ketujuh Bintu Ukhtin. Bintu Ukhtin. Anak perempuan bagi saudara perempuan. Anak buah belah perempuan. Anak buah perempuan je. Anak kakak dia lah yang perempuan. Okay, itu panggil Zawi Arham. Dia kembali pada Zawi Arham. Kemudian semua di Baitul Mal. Kemudian bagi Baitul Mal. Bila tak ada Zawi Arham, nak Baitul Mal. Wa illa mu' tiqata fatahuzuhu jami'ahu. Fatahuzuhu jami'ahu. Taksiban. Dan juga melainkan mu'tiqah. Penghulu perempuan. Penghulu perempuan. Yang tuan yang memerdekakan, yang perempuan. Fatahuzuhu, maka mengambil. Mendapatlah mu'tiqah ni. Hu akan almal itu jami'ahu akan sekaliannya nyemal. Dia dapat semua harta pusaka taksiban ala sabili taksib. Di atas jalan taksib atau jalan asobah. Kalau dah tak ada tinggal dia. Dia dapat semualah. Itu maknanya kalau pada pusaka waris lelaki perempuan tu tinggal penghulu je, penghulu yang perempuan tu. Jadi, dia lah akan makan semua harta pesaka atas jalan asabah. Sin, iza jatama'a man yumkinu istima'hu minal warasati. Minal warasati kulihim. Faman yarisu minhum. Soalan lagi. Berat kita ni banyak buat soalan. Kita boleh buat teka-teki. Confirm tak boleh jawab. Okay, sin. Izah istima'a man yumkinu istima'hu. Apabila berhimpunlah oleh mereka yang mungkinlah oleh berhimpunnya. Berhimpunlah oleh mereka istima'a man yumkinu. Mereka yang boleh, mungkinlah, bolehlah
istimahum berhimpunnya man minal warasati daripada waris-waris kulihim sekalian waris-waris. Mana boleh nak menghimpun, himpun belaka. Faman yarithu minhum, maka siapakah yang akan mewarisi daripada mereka itu al-warasah. Siapa yang mewarisi pada mereka itu warasah. Katakan semua ada, 19 orang tu yang mewarisi, yang makan pusaka semua ada sekali. Memang dia ni memang kata keluarga bahagialah. Semua ada, datuk, nenek, semua hidup lagi. InsyaAllah. Itu je. Jadi kalau semua ada, siapa yang akan dapat makan pusaka? Buat teka-teki ni bagus. Nanti jawab sendiri. Ada jawapan lah. Okay. Jim yarithu minhum al-ibnu wal abu wa zawju. Tu je. Yarithu minhum, mewarisilah daripada mereka itu. Mana baca ni? Jim yarithu minhum al-ibnu. Yarithu minhum al-ibnu, anak lelaki, wal bintu, anak perempuan, wal abu, dan bapa, wal ummu, dan ibu. Wa man yujadu minazawjani, dan siapa yang didapati daripada suami isteri. Siapa yang adalah pada suami isteri tu. Itu je yang akan dapat makan pusaka. Aku nak cuba buat. Cuba ke tak nak cuba? Buat kerja sekolah. Tak buat ni kalau bagi kerja sekolah tak. Sekarang ni tak buat kerja sekolah. Boleh kalau nak cuba buat masalah tu. Mana je? Cuba. Baiklah. Kita akan cuba. InsyaAllah. Okay. Saya kena buat. Sekejap eh. Mana hilang ni punya tu. Baiklah, kita akan cuba insyaAllah. Mari kita cuba. Jadi siapa yang tinggal? Katanya Al-Bintu. Di mana ni? Okay, Ibnu Bintu. Nama Benun, anak lelaki, dan Bintun. Abu. Mana yang lain ni tu dah kena hijab ni. Abu. Ummu. Dan siapa yang ada pada Zawj tu? Zawj. Wow. This one. Okay. Okay, Zawj. Boleh tak? Satu lagi, Zawjah. Mana boleh? Ni siapa mati kalau tiba ada Zawjah? Zawj ada, Zawjah pun ada. Baik. Boleh. Boleh tak Zawjah dah? Itu satu-satu je. Kan urusan tu mati, dia ada suami, tinggal suami dan tinggal isteri. Tu dia jadi apa? Akan jadi tengah-tengah. Nanti. Okay, sekarang mari kita. Oh, bini dua. Boleh tak bini dua? Bini dua. Bini dua. Kalau bini dua, Zawj dua lah. Zawjah dua. Tak boleh Zawj dengan Zawjah. Kecuali kalau bini dua. Kalau bini dua,
Yalah, mesti tinggal dua zaujah. Dua zaujah boleh. Tapi zaujah dengan zauj sekali. Tak boleh tu. Ha, kalau dua suami pun. Tak boleh, tak rasa akal. Tak boleh. Ha. Okay. Itu dua tak logik. Itu mustahil pada akal. Ya, mustahil. Ha, pada akal tak? Okay. Sekarang kita selesaikan. Okay, siapa boleh buat? Ha? Pertama, Ibnun. Ibnun ialah anak lelaki. Lelaki makan apa? Asabah. Asabah. Patut asabah tak bawah rasanya. Takpelah. Bintun. Makan apa anak perempuan? Haa, berapa? Boleh jawab. Bintun kalau seorang makan 1/2 ya. Ab. Abun, berapa makan 1/6 kalau si mati ada orang waris. Kalau tak ada orang waris 1/3. Sekarang ada orang waris? Ada anak. Anak tu orang waris. 1/6. Umun. Ini jadi berapa? Okey, umun. Bila ibu kan, ibu 1/6 kalau ada golongan forok waris ataupun dua ada dua pada hawashi. Kan ada forok waris satu, ada forok waris kan, satu pun ni ada bintun, ada ibnun, jadi makan 1/6. Baik. Apa nama dia tu? Okay, Zawj. Bila ada forok waris, ada bintun ibnun 1/4. Okay, selesai kan? Sebab pakai kaedah matematik je lah. Cepat sikit. Nanti kita akan belajar kaedah yang ada hole semua tu. InsyaAllah. Dia rasa ada. Okay, ni kalau kena matematik. Ambil GST. Gandaan sepunya terkecil. Dulu ada belajar kan, sekolah rendah. Tengok balik buku teks sekolah rendah. Gandaan sepunya terkecil. Ayat asal biwairi. Oh, lupa asal biwairi. Astagfirullahaladzim. Asbabil ghairi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawat. Asbabil ghairi. Siapa asbabil ghairi? Ni baru nak try. Tak mahlah. Tak buat lagi. Asbabil ghairi. Adakah asbabil ghairi sini? Ya. Boleh. Yelah. Tak maaf. Ini pemadam. Ini pemadam.
sebaik ada ya. Tuan simak kan. Perasan. Jadi, perempuan asal beri ketika bersama anak lelaki ya. Ingat. Allahuakbar. Okey. Terima kasih. Jadi, selesaikanlah. Ini senang sikit banyak. 6 dengan 4. Pegang keadaan sekunder terkecil. 6 dengan 4. 12. Dan GSTK. Gandaan sekunder kecil. Ingat sifir 6 berapa? 6. 12. Itu sifir 6. Sifir 4 apa? 4. 8. 12. Depan ni ada lagi 16. Ni ada berapa lagi? 18. Jadi gandaan sepunya yang terkecil. 12 ni. 12 ni dipanggil gandaan sepunya. Dua-dua ada 12 yang paling kecil. Okey, 12 bagi 6. 2. 12 bagi 6. 2 juga. 12 bagi 4 3. Okey, 4 campur 3 7. Bakinya 5. Okay, 5 tinggal. 5 untuk 2-2 sekali. Sekarang berapa dapat? Ni dah boleh dah. Tapi kita nak selesaikan betul-betul selesai. Ibn Nun berapa kepala? 2. Bintun 1 kepala. Nadi Zakari misul hazin al-sayain. Bagi lelaki, 2 bahagian perempuan. Semama 2 bahagian perempuan. Ni kata guru, tengoklah lelaki ada 2 kepala. Perempuan, 1 je kepala. Fikirlah kepala apa. Okay. Sekarang, 5, okay, 3. 3. Sekarang nak pecahkan 5 ni pada 3. Macam nak buat? Nak pecahkan 5 supaya pada 3 ni. 2 sampul 1, 2 sampul 1 kan 3. Ni dah dapatkan dengan 3. Dah 3. Semua dah 3. Yang 12 dah 3 apa? Tidak. Kau boleh kecil lagi. Boleh kecil lagi ya. 12. Try tu. 5 dengan 3. Betul lah. Okay, 12 3. 20. Berapa eh? 36. 5 dan 3, 15. 5 dan 3 kan 15. 15. Berapa lagi? 2 dan 3, 6. 2 dan 3, 6. 3 dan 3, 9. Okey, itulah jawapannya. Cuma 5 tu boleh pecahkan lagi. 15. Boleh pecahkan mana? 10 lah. 15 bagi 15 bagi 3, 5. Boleh pecahkan. Mana bila 2 bahagian laki, anak lelaki ni dapat 10. Ni dapat 5. Okay. 10, 5. Selesai. Betul? Okay lah. Dah azan. Saya sikit dulu. Jim. Sin.
وإذا اجتمع إليه والله لم يسمع. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله من أسمى سنة شفاء من يوم سنين سيمنا عن سنة معين وفعنا من تنافع زينا من الحمد لله سيدنا وصلى الله وسلم عليه وسلم الحمد لله من يتفي بداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sama.